tadi aku bilang, mereka itu sudah jadi juara. Sebenarnya dari tiga besar kemarin tuh mereka udah para juaranya gitu. Udah sebayar belum? Dua-duanya udah bagus, dan sebenarnya kalau untuk Tiara dan Yorda ketika sudah dari tahap result show ini, mereka udah jadi juara dua-duanya. Mereka sudah bisa memenangkan hati para masyarakat Indonesia dengan sudah ada di dua besar ini. Lu suruh milih nih salah satunya. Saya harus objektif lah, maksudnya kalau dua-duanya bagus, mereka punya karakter masing-masing, mereka punya cara bernyanyi dengan cara mereka sendiri, jadi dua-duanya bagus, aku ngikutin. Cara penerimaan industri bisa dibilang kan Aliodra kan lebih ke festival ya, festival untuk pop kan harus ada adaptasi juga, gimana kalau bertiga? Ya mungkin kan kalau misalkan bilangnya pasaran, itu kan otomatis tergantung nanti si materi lagunya kan seperti apa, terus juga ya itu kan nanti mah urusan setelah dari sini mereka akan berlabuh di mana, karena kan perjuangan yang lebih seriusnya setelah ini. Makanya tadi aku bilang mereka itu sudah jadi juara. Sebenarnya dari tiga besar kemarin tuh mereka udah para juaranya gitu. Ini tuh sebenarnya adalah acara maksudnya dia acara memperingati aja, dalam arti memperingati ya setelah mereka sudah proses perjalanan panjang ya, gitu ya. Ya seremoni lah, mereka sebenarnya sudah jadi juara, jadi ya udah. Termasalah nanti siapa yang pun yang menang ya itu mungkin adalah bonus dari itu semua buat mereka pribadi.